Shalom saudara, apa kabar semua? So bagaimana hidup kalian? So malam ini selamat berjumpa lagi di Mutiara Malam ya. So malam ini kita akan belajar bersama atas firman, yaitu temanya ialah mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan ya. So suara hari ini, suara siapa yang kita dengar hari ini? Ini sangat penting. Mengapa? Karena siapa yang kita terbuka akan berdampak pada hidup anda. Ya. So, sangat penting suara apa yang kita dengar hari ini. Apakah kita dengar suara Tuhan melewati mungkin dalam doa, dalam membaca firman atau mendengar khotbah? Ataupun anda memenuhi hidup anda dengan suara berita yang negatif, contohnya berapa lagi yang kena COVID-19 atau berapa yang sudah meninggal ya. Berita tentang ekonomi Malaysia mungkin tidak baik sekarang. Mungkin anda juga mendengar suara diri yang negatif, yaitu saya tidak cantik, saya tidak handsome, saya tidak pandai, saya tidak ada wang. Atau mungkin anda akan mendengar suara teman pergaulan anda. Jika mereka kaki minum, mungkin mereka kata, yo, minumlah, itu free. Atau kaki lepak, oh sekarang kita bisa berjalan-jalan sudah. Kita bisa berjalan ke tempat yang lebih jauh, memancing ikan sebagainya. Atau jika kawan kamu ialah, kawan anda ialah kaki movie, ya. Anda akan menonton movie, mungkin movie kekerasan, movie yang tidak membangun. So, suara siapa yang anda dengar hari ini sangat mempengaruhi hidup anda. Dan di sini saya ada dua kesaksian itu sebenarnya dari pendeta ya. Kesaksian pertama, beliau mengatakan bahawa beliau bisa mengetahui masa, yang pendeta yang pertama mengatakan bahawa beliau bisa mengetahui masa istrinya mendekatinya. Bukan dengan suara, tapi guess what? Dengan bunyi sepatu. So, kerana apa? Karena beliau memang mengenal siapa isteri dia. Dengan suara melangkah, beliau bisa tahu apakah itu isteri dia atau orang lain. Dan pendeta kedua, kesaksian pendeta kedua ialah dia mengatakan sesuatu yang agak tajam. Dia mengatakan bahawa orang yang tidak membaca Alkitab tidak bisa berharap untuk mendengar hari Tuhan. Mengapa? Kerana tidak membangun hubungan dengan Yesus Kristus. Wow, memang tajam ya. Mungkin anda tersinggung malam ini. Tapi jika anda berpikir secara logis ya, sebenarnya ada kebenaran di dalam itu. Karena apa? Karena Alkitab yang surah kasih Tuhan kepada setiap kita, ciptaan dia ya. So sangat penting kita mengingati bahawa kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan satu tokoh di Alkitab yaitu Nuh, semasa dia mendengar pesan dari Tuhan, dia apa? Beliau terus membangun bahtera. Dia tahu persis bahawa Tuhan yang berbicara kepada dia. Dan dia apa? Dia menuruti. Akhirnya keluarga Nuh yang saja yang diliput dari bencana air bah. Itulah sangat penting di mana kita bisa mendengar dari Tuhan. Walaupun mungkin orang lain tidak bersama dengan kami, tapi bersama dengan kita. Tapi kita harus tahu bahawa siapa yang bicara kita. Dan lebih utama, jika Tuhan berbicara kita, mari kita belajar untuk mentaati dia. Dan apa maksudnya mendengar suara Tuhan? Secara sederhana, suara Tuhan yang komunikasi Tuhan kepada kita, ciptaan dia. Kita harus mengerti bahawa Tuhan bisa berkomunikasi dengan kita dengan banyak bentuk. Termasuk suara yang terdengar melalui firman Tuhan, melalui pikiran idea, melewati keadaan, melewati orang lain, dan berapa lagi.
So, terserah kepada Tuhan di mana cara dia berbicara dengan kita. Dan kita harus bisa menangkap cara masa Tuhan berbicara dengan kita. Di Yohanes 10:3 mengatakan, untuk dia penjaga membuka pintu. Dan, nah ini penting, domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Di sini kita sebagai anak Tuhan, jika anda adalah domba gembala Tuhan Yesus Kristus, anda harus, anda wajib bisa mendengar suara dia. Ya? Dan di Wahyu 2:29 mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dan di dalam satu versi Alkitab mengatakan, siapa yang mendengarnya harus memperhatikan. Dia kata, siapa yang mendengarnya harus memperhatikan yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bahkan firman mengatakan di Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, kita harus dan kita wajib menjadi pelaku firman. So, mendengar bukan setakat untuk pengetahuan, tapi mendengar untuk maksud kita untuk melakukannya. Dan Wahyu 2:29 sebenarnya kurang-kurang 7 kali firman mengingatkan kita bahwa kita harus bisa mendengar dari dia. Ya, kita sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk mendengar dari roh Tuhan. Di Amsal 28:9 mengatakan, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengar hukum, juga doanya adalah kekejian. Ya, ini sangat serius, ini firman. Dan satu versi yang mengatakan, jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. So, semasa anda tidak mempunyai kerinduan untuk mentaati firman dia, doa anda bisa terhambat untuk dijawab oleh Tuhan. Ya? So, mengapa mendengar suara Tuhan begitu penting? Sebenarnya sangat-sangat penting. Yang pertama, kita harus bisa mendengar suara Tuhan kerana Tuhan ialah gembala kita. Gembala bukan setakat gembala, tapi gembala yang baik. Gembala yang kita bisa percaya. Tuhan ialah Tuhan yang sempurna. Tapi manusia memang tidak. Manusia tidak bisa bergantung kepada sesiapa pun kecuali Tuhan. Mengapa? Kerana manusia dilahirkan dalam dosa. Pandangan manusia sebaiknya, walaupun mungkin manusia, mungkin teman anda ya seorang yang sangat bijak, sangat hidup kudus, sangat hidup benar, tapi kerana dia tetap manusia, apa yang disampaikan, keputusan yang pandangan yang diberikan, bisa salah, bisa bertentangan dengan firman juga. So, itu adalah sebab sangat penting bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita seharusnya bisa mendengar dari dia. Dan malam ni kita akan belajar juga bersama tentang Mazmur 2:3, Mazmur yang sangat biasa, sangat yang anda kenali. Ayat 1 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. So, di sini kita tahu bahwa Daud begitu percaya kepada Tuhan. Dia katakan, dia deklarasikan bahwa Tuhanlah gembalanya. So, semasa dia tahu bahwa semasa dia di dalam gembal, di dalam rencana Tuhan, dia tidak akan kekurangan apa. Dia tak usah takut. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan bisa mencukupkan semua makan dan minum anda. Tuhan ialah Jehovah Jireh. Dia bisa mencukupkan semua keperluan kita. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sebagai jika Tuhan Yesus yang gembala anda, kita tahu bahwa apa? Kita tidak perlu stres. Kita tahu bahwa Tuhan bisa menyegarkan kita. Kerana Tuhan akan menuntun hidup kita kepada jalan yang benar. Nah,
Itulah bahwa sangat penting kita bergantung pada Tuhan. Tuntunan Tuhan yang tuntunan yang benar, Tuhan tuntunan yang 100% pas. Ya. Ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Di masa ini sebelum COVID-19, mungkin ada di antara anda yang masih takut mati dan sebagainya. Terutama mungkin mereka yang kaya, ya, mereka sangat terikat dengan dunia ini. Mereka sangat takut kehilangan kekayaan, takut hilang hidup mereka dan sebagainya. Ya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita tahu bahwa Tuhan kita ialah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang bisa menguatkan kita. Itulah sebab jangan berasa takut. Tahu bahwa walaupun anda melewati lembah kegelapan, masa yang sangat mencabar, Tuhan sedia memimpin anda. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini bicara tentang ada favor Tuhan di dalam hidup. Walaupun anda mungkin walaupun musuh mungkin cuba akan menghabisi anda, tapi ada favor, ada proteksi. Semasa anda berkenan hidup berkenan Tuhan, Tuhan akan menjaga anda. Dan ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan Belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tahu bahwa ada kesetiaan dan janji Tuhan. Itulah sebab Daud memilih untuk tinggal di dalam bait Allah. Daripada segala-galanya dia miliki, dia memilih untuk tinggal di dalam bait Allah. Sangat menguatkan kan? Semasa kita membaca Mazmur 23. Di sini kita tahu bahwa Tuhan kita ialah Tuhan yang bisa kita percaya. Tuhan yang gembala yang baik. Dan hari ini, siapa yang memberi anda pimpinan rohani? Sangat penting. Apakah pendeta anda? Apakah pemimpin gereja anda? Apakah orang tua yang memimpin anda secara rohani? Apakah abang atau kakak anda? Sebenarnya, it's okay untuk mendapat bimbingan rohani dari manusia. It's okay. Tapi lebih penting bahwa anda mendapat bimbingan dari Roh Kudus secara pribadi. Mengapa? Kerana Tuhan sangat ingin membimbing anda ke jalan yang benar. Dia tidak mahu bahwa anda menyimpang dari rencananya. Di Yesaya pasal 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancangan aku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terkadang cara Tuhan bisa keluar dari kemampuan mental kita untuk dipahami, ya. Cara Tuhan bisa sangat tidak logik, karena manusia memang terbatas. Tapi Tuhan tidak. Cara Tuhan bisa lebih tinggi daripada kita. Contohnya, nah ini satu contoh. Ketika anda tidak dapat bernafas, ya, apakah anda dan masa itu tidak ada doktor atau jururawat di sekitar anda, apakah anda akan memanggil pendeta, menelepon pendeta atau pemimpin gereja, atau anda akan memberi naimaman kepada Tuhan anda, Yesus Kristus? Mari kita renungkan, di dalam masa kesesakan, di dalam masa darurat, siapa yang akan anda call? Tuhan? Bukankah Tuhan lebih mantap? Tuhan 24 hour online? Tuhan sebenarnya, jika Tuhan rindu, dia bisa sekelip mata, dia melakukan mukjizat, dia membuka jalan untuk anda. So, sangat penting di mana kita terus bergantung kepada Tuhan dan bukan manusia. Jadi belajarlah untuk memanggil Tuhan. Belajar untuk mendengar dari Tuhan.
belajar untuk mendengar instruksi dia, Anda pasti memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Ya? Ya, dan mengapa? Mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Kerana ada rencana Tuhan di setiap hidup kita. So, katakan kepada orang di sebelah anda, ada rencana Tuhan di hidupmu. Ada rencana Tuhan di hidupmu. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini kita tahu bahwa Tuhan, semua yang Tuhan rencanakan ialah untuk kebaikan, damai, shalom, untuk kebaikan kita. Tapi untuk diri kita jujur, apakah anda bisa mengetahui tentang masa hadapan anda? Cannot. Tentu tidak bisa kalau bukan Tuhan yang memberitahu kita. Dan di sini saya ingat share satu kesaksian dari satu pengusaha. Dan berapa tahun lalu Tuhan berbicara dengan dia untuk mengakhiri semua bisnesnya dan menjual semua asetnya. Dan jika beliau masa itu memberontak melawan Tuhan, dia kata no. Bayangkan saja dalam masa ini COVID-19, bagaimana bisnesnya sekarang? Pasti rugi. Bukan sekarang rugi, tapi rugi besar. Jika dia menjual bisnes aset sekarang, berapa banyak yang bisa dia dapat? Namun beliau mengikuti Tuhan, beliau mentaati Tuhan, dan sekarang beliau tidak perlu lagi melewati semua tekanan emosional dan tekanan financial yang dihadapi oleh banyak bisnes sekarang. So, sangat penting di mana mari kita belajar bahwa rencana Tuhan lebih mantap. Bayangkan saja jika anda berjalan sendiri, apakah anda tahu ke mana tujuan anda? Apakah anda tahu masa depan anda? Apakah anda tahu anda menuju ke lembah ataupun anda menuju ke puncak keberhasilan? Jika dengan cara kita sendiri, we don't know, kan? Kita tak akan bisa mengetahui apakah yang kita menuju sekarang. Apakah anda bersedia menyerahkan pekerjaan atau bisnes anda kepada Tuhan? Apakah anda sedia menyerahkan pelayanan anda kepada Tuhan? Menyerahkan keluarga anda kepada Tuhan, ke tangan Tuhan? Biar Tuhan yang ambil alih dan melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup anda. Inilah akhir zaman, saudara-saudari. Dan tantangan sekarang sedang bergulir dan goncangan akan menjadi lebih dahsyat. Anda tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan sendiri. Anda perlu Tuhan. Anda harus sedar dan anda harus lebih percaya kepada Tuhan. Apakah anda bersedia untuk mengikut rencananya? Mari kita belajar untuk mengikut cara Tuhan dan rencana Tuhan. Dan sekarang bagaimana anda bisa mendengar suara Tuhan? Saya percaya anda sangat antusias sekarang. Bagaimana kita bisa mendengar dari Tuhan? Yang pertama, kita harus mengenal karakter Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tuhan mencipta manusia menurut gambarnya. Tuhan rindukan persahabatan yang akrab dengan dia. We are created for his fellowship, for God's fellowship. We are created for God's fellowship. Tuhan menciptakan kita, Tuhan rindu persahabatan dengan kita. Sejak desain, cara anda mendengar yang terbaik dari Tuhan ialah dalam konteks masa anda mempunyai hubungan persahabatan dengan dia. Anda bisa mendengar, ya saya ulangi,
Anda bisa mendengar paling yang baik semasa Anda mempunyai hubungan persahabatan dengan dia. Tuhan bermaksud agar Anda mengetahui keadaan dia dengan bebas dan cerdas ketika Anda membangun hubungan dengan dia. Kehendak Tuhan ialah untuk hadir secara pribadi dengan Anda. Dan Tuhan mau berbicara dengan Anda saat demi saat ketika Anda menjalani hidup Anda. Maka Anda akan semakin memahami hati Tuhan dan Anda akan rindu untuk mendengar dari dia. So yang pertama, mari kita mengenal karakter Tuhan. Tuhan mau membangun hubungan persahabatan dengan dia. Yang kedua, cara Tuhan yang kedua ialah bagaimana kita bisa mendengar dari dia ialah kita harus mengerti apa motif kita untuk mendengar dari dia. Motif maksud hati kita. Setiap kali Tuhan selalu melihat motif kita. Jika motif kita benar, kita bisa mendengar, kita bisa mendapat, kita bisa dapat mendengar dari dia. Apakah motif Anda mendengar dari dia? Pertimbang motif Anda kerana ingin mendengar dari Tuhan. Secara jujur, renungkan mengapa Anda ingin mendengar dari Tuhan. Ya. Apakah itu kerana Anda benar-benar terbuka? Ya. Saya ulangi. Apakah itu kerana Anda benar-benar terbuka apapun yang Tuhan bicarakan dan berkomitmen untuk melakukannya? Bahkan ketika apa yang dibicarakan Tuhan sangat mencabar. Ya, maksud apakah Anda benar-benar terbuka untuk mendengar dan melakukan firman walaupun semasa Tuhan bicara itu sangat mencabar, ataupun kerana alasan egois saja Anda mau mendengar dia supaya apa? Anda kelihatan lebih benar. So jika itu motif Anda, mari kita bertobat atas motif yang salah. Mohon supaya Tuhan memberi anda keterbukaan untuk mendengar dan menganggap dengan setia apa yang dia ingin katakan kepada anda. So keduanya, bagaimana anda bisa mendengar dengan sangat nyata ialah motif anda, motif yang benar untuk mendengar dari dia. Ketiga, bagaimana anda bisa mendengar dari dia? Berkomunikasi. Ya, kita harus mengerti bahwa Tuhan berkomunikasi dengan dalam banyak bentuk, tetapi paling sering melewati pikiran anda. Karena dia Tuhan, dia dapat memilih salah satu daripada banyak cara berbeda untuk berkomunikasi dengan anda. Sesuai apa? Sesuai dengan apa yang terbaik pada waktunya dan pada keadaan tertentu. Terkadang anda mungkin mendengar pesan Tuhan dengan cara yang dramatis. Contohnya, mungkin melewati malaikat, mungkin melewati penglihatan, mungkin melewati peristiwa yang ajaib. Tapi lebih kerap, lebih sering, anda akan mendengar Tuhan berbicara melewati pikiran anda. Dan dia akan menggunakan praktikal biasa. Contohnya, semasa anda membaca firman, semasa anda berdoa, semasa anda mendengar khotbah, ya. Belajar, contohnya, semasa anda melewati satu keadaan yang sangat menekan, tertekan, atau semasa anda cuba mendengar nasihat dari orang Kristian yang lebih rohani daripada anda, Tuhan bisa menggunakan banyak cara untuk berbicara kepada anda. So mari kita belajar untuk sensitif dan mendengar idea. Tuhan akan menggunakan cara dramatis juga untuk mendapatkan perhatian anda saat diperlukan. Tetapi tujuannya ialah agar supaya anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dia. Ya, ada kala Tuhan mengizinkan anda melewati sesuatu yang dramatis untuk membangun hubungan dengan anda. So biasanya Tuhan juga akan berbicara kita melewati suara yang lembut, ya. Suara lembut untuk apa? Untuk mendorong
kita supaya kita bisa memilih untuk terus berjalan dengan Dia sepanjang hidup kita. So, cara Tuhan, cara yang dipilih Tuhan dengan seringkali ialah melewati cara yang sederhana, cara dalam kehidupan sehari-hari, cara yang lembut Tuhan akan bicara dengan kita. So, ini cara Tuhan bicara dengan kita ialah dengan melewati pikiran kita. Tuhan juga rindu bahwa kita memperbarui pikiran Anda. Karena Allah sering berbicara kepada Anda melewati pikiran Anda. Dan ingin Anda mengembangkan apa yang kita sebut supaya Anda bisa mempunyai pikiran Kristus. Anda bisa mengerti hati Tuhan. Dan di sini Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Kerana itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihi kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Dan ayat 2 mengatakan, "Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna." So di sini, bagaimana Tuhan bisa berbicara kita kalau kita tidak membarui pikiran kita? Contohnya di sini, Tuhan mau kita membarui kita melewati firman Dia. Ketika Anda mengundang Roh Kudus untuk membarui pikiran Anda setiap hari, Tuhan akan juga membersihkan Anda secara semua kekotoran Anda, semua kekecewaan, contohnya kepercayaan atau sikap yang salah. Tuhan akan membersihkan perasaan yang tidak sihat, rencana yang salah arah dan sebagainya. So, kemudian Roh Kudus akan mengganti semua ini dengan pikiran sejati yang mencerminkan tujuan Allah. Oleh itu, mari kita belajar untuk membarui pikiran kita. Contohnya melalui firman, melalui doa dan sebagainya, supaya Tuhan bisa bicara ke dalam hidup kita. So, bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan? Anda bisa kenali suara Tuhan di atas semua yang lain. Berdasarkan pengalaman, Anda dapat belajar mengenali suara Tuhan ketika Dia berbicara. Dan dengan penuh percaya diri, menganggap apa yang Dia katakan. Ketika pikiran muncul, berdoalah untuk mengetahui apakah itu berasal dari Tuhan. So, setiap kali semasa pikiran itu muncul, mari kita berdoa, apakah itu dari Tuhan. Ingatkan bahwa semasa Tuhan berbicara, apa yang Dia bicara tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Juga suara Tuhan membawa beban otoritas di dalamnya dan akan mengekspresi semangat. Setiap kali Tuhan berbicara kita, Dia akan mengekspresi tentang roh kasih. Anda akan mempunyai damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Jika Anda berpikir bahwa Tuhan dapat bicara kepada Anda, mintalah kepadanya untuk mengkonfirmasi saat Anda mempelajari dan merenungkan Alkitab. Saat Anda berwaspada dengan keadaan Anda menghadapinya, atau ketika Roh Kudus berbicara dalam pikiran Anda. So, sangat penting di mana kita harus belajar melewati pengalaman, ya. Kita tahu bahwa Tuhan sedia untuk bicara kepada kita. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita perlu apa? Sisihkan waktu secara teratur untuk mendengar pesan-pesan Tuhan. Jadikan kebiasaan mendengar dengan sengaja dan penuh harap untuk apapun yang Tuhan ingin katakan kepada Anda. So, kita harus menjadi itu satu kita harus menjadikan itu kebiasaan untuk rindu mendengar dari Dia. Karena lebih penting untuk menjadi orang yang mendengar
Tuhan secara teratur dapat meminta Tuhan untuk terus memberi petunjuk. So itu sangat penting. Mari kita belajar setiap hari memberi masa kepada Dia untuk belajar mendengar dari suara Tuhan. So apakah Anda rindu untuk mendengar suara dari Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu. Mari kita memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita ya Tuhan Immanuel, maksud Dia ya Tuhan yang dekat, Dia Maha Hadir. Tuhan ialah Tuhan yang kasih. Karena kasih agape Dia, kasih yang tidak terbatas, Dia sangat sedia menolong kita. Dia sangat sedia membimbing hidup kita. Dia ingin yang terbaik di dalam hidup Anda. Karena jika Anda, karena Tuhan sangat mengasihi Anda. So malam ini saya mau mencoba Anda. Mari kita lebih mendekat kepada Tuhan. Mari kita memberi kerinduan kepada Tuhan. Karena karakter Tuhan, Tuhan sangat rindu untuk membangun hubungan dengan Anda. Karena karakter Tuhan, karena kasih Tuhan, Dia sangat, Dia mau supaya kita bisa sampai kepada rencana Tuhan. Mari kita belajar bahwa semasa kita bisa membarui, kita sedia membarui pikiran kita, kita bisa mendengar Dia dengan lebih teliti. So malam ini, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, mempunyai kerinduan untuk mendengar Dia. Kamu semua yang streaming, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa supaya Tuhan bisa membuka hati kita. Kita memberi hati yang terbuka untuk mendengar Dia. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, jamah setiap hidup yang streaming malam ini, biar mereka rindu untuk mendengar Dia. Memang tidak salah di mana kita mendengar dari orang yang lebih rohani. Tapi lebih penting sebenarnya bahwa Tuhan, kita tahu bahwa Engkau rindu bahwa setiap kita bisa mendengar dari Engkau. Karena Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang dekat. Engkau karena kasih Tuhan, Engkau rindu bahwa setiap kami bisa mengalami kasih Engkau secara dengan mendalam semasa setiap kita mendengar Engkau. Tuhan, jamah setiap hidup kami, menjamah setiap hidup kami supaya kami bisa terus mengikuti Engkau semasa kami mendengar Engkau. Kami percaya bahwa kami akan mengikuti Engkau, kami akan mengikut langkah Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord atas firman-Mu. Tuhan, apa yang sudah hamba sampaikan, biar Engkau sempurnakan, biar Engkau terus menjamah hidup kami, memberi hati yang terbuka kepada Engkau. Kita sedia untuk mendengar dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima kebaikan dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita doa bersama. Semua jemaat katakan, amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.